الإيمان تي في سرنا بنبوعه الكيمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم دروبكم وما يطع الله ورسله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق <applause> الحديث كتاب الله وحل هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Pemirsa, Liman TV, pendengar radio Surah lima dimanapun anda berada, kita sejenak mengingat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun satu ayat, walaupun satu ayat atau dua ayat, walaupun satu hadis ataupun dua hadis, kita sejenak merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Dan telah sampai kepada kita semuanya Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah mengaruni, mengaruni kita rahmat Allah Mengaruni kita rahmat Dimana dakwah Rasulullah SAW Sampai kepada kita Di negeri yang jauh dari kota Mekah Dan kita Di Indonesia ya Bukan bangsa Arab namun, Al-Quran sampai di tengah-tengah umat di negeri Indonesia. Kita harus syukur, Allah SWT, Allah memberi rahmat karunia yang besar kepada kita, kaum ke Muslimin di negeri kita ini, agama Islam ini, sedangkan di sana ada negeri yang dekat dengan kota Mekah, yang dekat dengan benua, atau negeri. Makkah dan Madinah lebih dekat daripada Indonesia Namun penduduknya tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka marilah kita senantiasa berzikir pagi petang. Rodi itu bila heroba, mobil Islam Medina, bila Muhammadin Nabi wa Rasulullah ya Allah, aku ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah, aku ridho Islam sebagai agamaku ya Allah, aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi utusanmu ya Allah. Kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pengakuan kita sebagai seorang Muslim kita wujudkan dalam bentuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Berdoa kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita seorang Muslim. Karena seorang Muslim meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, meminta hajat, kebutuhannya yang manusia tidak mampu, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memohon rezeki, dia memohon ampunan, dia memohon keselamatan dari bahaya seorang Muslim. hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengutak, mengucapkan ya nabi, meminta kepada nabi. Seorang muslim tidak mengatakan ya malaikat. Seorang muslim tidak mengatakan wahai pepohonan, wahai gunung-gunung, wahai penjaga lautan, penjaga sungai, penjaga tatkala dia melintasi suatu tempat yang berbahaya, dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Tuhanku Kami bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang berhak disembah Melainkan engkau Ya Allah Selamatkanlah kami Ya Allah Dan kalau dia memasuki rumah Yang dia anggap rumah itu Ada hal-hal yang Menakutkan Maka dia hanya tetap memohon kepada Allah SWT Tidak memberikan hal-hal yang Tidak ada tuntunannya Tetap dia mengatakan Allahumma Rabbana. Ini adalah satu yaitu hal yang menunjukkan bahwasanya kita ini bertuhan Allah Subhanahu taala. Beribadah hanya kepada Allah. Dan kalau kita berdoa, ya Allah. Dan kalau kita berdoa, Rabbana. Maka kita menyatakan, ya Allah, Engkau sebagai ilahku. Kita menyatakan tauhid uluhiyah. Allahumma. Tetapi kita menyatakan Rabbana kita menyatakan tauhid, ruwiah. Hanya kepada Allah SWT dalam memohon, dalam meminta, maka malah kita terus mempelajari doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, dan kita memahami kandungan doa tersebut agar kita mengerti Tuhan kita. Allah SWT, dan yang Maha Mengabulkan doa. Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih, yang memberikan segala sesuatu kepada kita semuanya, satu doa yang kita baca sering, ya, atau sering ayat yang sering kita baca dalam sholat maupun dalam doa, membaca di rumah sebelum tidur adalah akhir dua, dua dua ayat dalam akhir surat al-Baqarah di dalam surat al-Baqarah ayat terakhir 285 hingga 286 kita akan dapati dalam ayat ini ada doa-doa yang Allah SWT mengajarkan kepada kita mari kita mempelajarinya kita berdoa dengan doa yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 285 hingga 286 kita membuka firman Allah Subhanahu wa taala di mana di akhir ayat ada firman Allah sami'na wa kami dengar dan kami taat ya Allah ampunlah kami ya Allah ampunanmu yang kami harapkan ya Allah rabbana menyatakan tauhid rubiyah ya Tuhan kami wa ilaikal musir kepadamu kami kembali ya Allah ini akhir ayat dalam surat 225 dalam ayat 226 dengan juga doa ya kita akan dapati dalam doa ayat 266 kita akan dapati Rabbana ya Rabb kami la tuakhidna inna sina jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau dan bersalah kita akan baca doa-doa ini dalam doa-doa kita. Mari kita mentadaburi firman Allah dalam ayat ke-285 dalam surat Al-Baqarah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Amanur Rasulun bima unzila ilaihim min Rabbi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikati wa kudubi wa rusulih. La nufarriku baina hadim min rusulih. Wa kawlu sami'na wa ta'na gufra'naka Rabbana wa ilaykal masir. aman rasul rasul telah beriman bima unzila ilaihi beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kepada padanya yaitu beriman kepada Al-Qur'anul Karim wal mu'minun demikian juga orang-orang beriman beriman kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semuanya beriman kepada Allah Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita Kita mengakui Allah sebagai pencipta kita Maka setelah pengakuan kita ini Allah yang menciptakan kita Pengakuan Allah yang memberi rezeki kepada kita Pengakuan Allah yang mengabulkan permen kita tatkala kita dalam bahaya Mengharuskan kita untuk Memurnikan ibadah Kepada Allah SWT Kata-kata memurnikan ibadah inilah Yang harus kita tanamkan Dalam diri kita Yang bermakna kita harus mengikhlaskan Dalam ibadah kepada Allah SWT Kita takut Kita mengakui Tuhan kita mengakui, Siapa Tuhanmu? Allah Allah SWT Namun Apakah kita sudah memurnikan ibadah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang musyrik ini ditanya, siapa Tuhanmu Allah? Namun mereka tidak memursi, memberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyina Bama umiru Illa liya'budullaha Mukhlisina lahuddina khunafa Yukimus salat Wa yutu zaka Wa dhalika dinul qayyima Tidaklah mereka diperintah Alkitab al ya dan orang orang musyrikin tidak ada perintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah SWT Wa Taala mukhlasin Muikhlaskan agama kepada Allah SWT Wa mengikhlaskan memurnikan ketahuitan kita kepada Allah Subhanahu wa ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam peribadatan kita kepada Allah. kalau kita menyatakan kulun semuanya beriman kepada Allah SWT kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita akan dapati bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kaumnya mendakwahi kaumnya yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa taala namun mereka mempersuruh Allah subhanahu wa taala wadlu alaihim naba Ibrahim dan bacakanlah kisah tentang Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-69 hingga ke-82. Nabi Ibrahim berdoa mengajak kepada kaumnya ya ini kisah Nabi Ibrahim ingatlah atau bacalah bacakanlah kepada mereka tentang berita Ibrahim it diabihi di abihi ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya berkata kepada ayahnya wa kaumihi juga kepada kaumnya ma apa yang kalian yang kalian ibadahi Kalau kita ditanya begitu ya apa yang kalian ibadahi gitu ya ya kami beribadah kepada Tuhan kepada Allah subhanahu namun apakah peribadatan kita kepada Allah dengan memurnikan yaitu mengikhlaskan tidak mempersekut Allah mata budun apa yang kamu beribadah kepadanya kalu na'budu asnaman kami beribadah kepada berhala-berhala Wanadallu akifin Kami tetap iktikaf, kami tetap tekun Megang tradisi Beribadah kepada berhala-berhala Kemudian Qala hal yasma'unakum Kata Ibrahim hmm. Apakah Berhala-berhala itu Mendengarkan kalian Mendengarkan permintaan kalian Itadau Jika kalian berdoa kepadanya maka ya, di antara bentuk kejahilan, kebodohan seorang yang bersyukur Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan selain Allah sebagai hal yang dianggap mendatangkan manfaat. Misalnya ya, ada seorang pengen laris tokonya ya, kan sering kita kita dengar masyarakat masyarakat gitu ya. Laris tokonya atau rumahnya pengen selamat ya dikasih gantungan ya dikasih gantungan benda dikasih kain gitu hitam atau apa warnanya ya dicantolkan di apa ditaruh di entah di atasnya pintu entah di atasnya rumah benda itu maka kita tanyakan seperti Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya apakah mereka mendengar hal yasmaunakum ittadum ketika kalian minta berdoa memohon perlindungan kepada kepada benda-benda itu berhala-berhala itu tidak mereka tahu bosnya benda-benda itu berhala-berhala itu tidak mendengar apa yang mereka minta mereka mengetahui itu qala hal yasma'unakum yanfa'unakum yadhurrun ataukah benda-benda itu memberi manfaat, memberi mudarat kepada kalian. Disadarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Apakah benda-benda yang kalian gantung, kalian ibadahi, ya? kalian beribadah tekun padanya, itu memberi manfaat dan memberi mudarat. Bisa mendatangkan misalnya, oh nanti ya, kalau kita menaruh benda ini di sini, maka bisa memberi manfaat lari dagangan misalnya uangnya banyak gitu ya atau menghilangkan bah bahaya tidak mati misalnya bahayanya kalau kalau nggak ada benda ini mati tetap mati meninggal dunia maka mereka menjawab tidak mereka tidak mendengar mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat namun mereka mengatakan apa? Kalu mereka mengatakan apa? Bal wajadna aba ana ya falu Kami melakukan ini karena karena ayah ayah kami, nenek moyang kami melakukan seperti ini. Ini tradisi nenek moyang kita. Jadi kata kata nenek moyang ini ya sering dibawa dalam melakukan tradisi tradisi. Sekalipun tradisi itu bertentangan dengan ajaran Islam, padahal kita telah menyatakan kulun amana billahi semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qulu tidak. Mereka tidak bisa mendengar, berhala berhala, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Namun bal wajadna ahbana kami dapati ayah-ayah kami ini kezalika yafalun. Mereka melakukan seperti ini soalnya. Mereka melakukan tradisi ini. Kami sebagai turunannya, kalau kita enggak meneruskan keturun tradisi ini, kalau apa itu kuntum tak budul, Nabi Ibrahim menyadarkan. Lalu kalian, apakah kalian sadar tentang apa yang kalian lakukan ini dalam peribadatan-peribadatan seperti ini kalian sadar antum wa abu wa aba ukumul akdamun ayah kalian dan ayah kalian fa innahum aduwulli illa rabbul alamin semua peribadatan yang kalian sembah sembahan sembah yang kalian lakukan itu kalian beribadah kepadanya itu adalah musuhku itu adalah musuhku kecuali satu yang bukan musuhku yaitu Tuhan alam semesta Rabbul Alamin Alladzi khalaqani Tuhan yang kita ibadah kepadanya adalah yang menciptakan kita Tuhan yang menciptakan kita Bahwa Yahdini. Dia yang memberi petunjuk kepada aku, kepada saya Walladhi huwa yud'imuni Dia yang memberi makan kepada aku Aku bekerja berusaha mencari rezeki dapat uang beli beras, kemudian makan, kemudian beras itu tumbuhkan oleh Allah dari tanaman-tanaman, dari tanah yang kena hujan, serami air, tumbuh kita makan buah-buahan, nasi dan sebagainya. Dia Allah yang aku sembah, yang memberi makan aku. Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Waladi yang memberi minum minum kepada aku bukan hanya wahyu memberi makan saja bukan whisky ini memberi minum kalau di Indonesia kan apalagi di Pulau Jawa gitu ya gampang cari air gitu ya kadang-kadang ada tempat yang dalam ya, membutuhkan berapa sepuluh dua puluh tiga puluh namun gampang, banyak Ada tumbuh-tumbuhan Ada hujan Kita lihat di negeri sana, di negeri Sebagian Arab ya Negeri Arab misalnya Kita lihat di negeri Afrika misalnya Maka Tuhan yang kita sembah adalah Yang memberi makan dan minum kita Di negeri ini Kemudian Ibrahim tetap menyadarkan kepada kaumnya Wa fawa yashwin. Jika aku sakit Dialah Allah SWT yang menyembuhkanku <laughs> Kemudian Walladhi <clears throat> yumituni Allah yang mematikan aku Tumah yuhin Kemudian menghidupkan aku Dan Tuhan yang aku sembah adalah Walladhi atama'u Yang aku sangat tamak, sangat ingin an yaghfiroli dunubi mengampuni dosa-dosaku an yaghfiroli mengampuni kesalahan-kesalahanku di hari pembalasan Pemirsa Aliman TV itulah Tuhan yang kita minta itulah Tuhan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allahumma rabbana kullun amana billah semuanya beriman kepada Allah. Orang beriman beriman kepada Allah. Wa malaikati beriman kepada malaikatnya. Beriman kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan para rasulnya. Di dalam tafsir Al-Miyasar Saddaqa wa aikana Rasulullah SAW Muhammad bima uhya ilaihi min Rabbihi Rasulullah membenarkan meyakini apa yang Allah turunkan kepadanya. Kemudian wahyukalahu an wal mu'minul kadhali maka sudahlah pasti ya Rasulullah SAW meyakini dan juga orang yang beriman meyakini pantas untuk meyakini menyatakan beriman membenarkan bahasnya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal mu'minun kadhali wa amilu bil Quran al -azim. Rasulullah SAW beriman kepada Allah, beriman kepada Al Quran. Aman Rasulu bima Rasul beriman kepada Al Quran. Mungkin juga orang beriman. Mereka beriman kepada Al Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW dan mereka mengamalkan Al Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kullu minhum sadaqa, sadaqa billahi rabban ilahan orang-orang beriman meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenarkan bahwasanya Allah adalah Tuhan Allah adalah ilah sesembahan muttas bi sifat al jalal wal kamal Allah SWT adalah dat yang kita beribadah keberanya yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan sifat Allah SWT Ar-Rahman Maha Pemurah Ar-Rahim Maha Penyayang Al-Ghufur yang Maha Pengampun sifat-sifat Allah SWT ya Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah Swt mempunyai sifat yang sempurna. Wa anna lillahi malaikah dan Allah mempunyai malaikat-malaikat kiraman, malaikat-malaikat yang memulia. Wa annahu anzala kutuban dan Allah menurunkan kitab-kitab. Kita percaya Al Quran, beriman beral Quranul Karim dan kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya Kita beriman kepada kitab Injil gitu ya. Walaupun kita tidak pernah membacanya gitu ya. Beriman kepada kitab Injil. Untuk menyatakan benar salahnya, kita harus mengukur dari dengan Al-Qur'anul Karim. Kita beriman kepada kitab Taurat. Walaupun belum pernah kita melihatnya. Kitab Injil kita pernah melihat ya. kitab Taurat mungkin ya, kita, saya sendiri belum pernah melihat kitab Taurat namun kita beriman kitab Zabur kita beriman karena kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan membenarkan adanya kitab-kitab yang sebelumnya wanzal wa kutuban wa arsala ila rusulan kita beriman bahwasanya Tuhan mengutus Rasul-Rasul, utusan-utusan dari manusia ya, Manusia diutus, Rasulnya dari manusia Dan kita beriman, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, setelah Nabi Muhammad Tidak ada lagi Rasul Jika ada penyimpangan Sebelum Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad terakhir Setelah Nabi Isa AS, jaraknya 600 tahun Terjadi penyimpangan, masyarakat menyimpang Beribadah kepada selain Allah SWT Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk meluruskan Untuk men agar manusia mentauhikan Allah SWT Namun Setelah Rasulullah SAW menegakkan Tauhid Dan para sahabatnya beriman Dan menguasai dunia dan Allah telah memuji mereka kuntum khaira ummah kalian adalah umat yang terbaik radhiyallahu anhu wa radu'an tampil di umat manusia tampil di dunia ini manusia-manusia yang terbaik setelah itu terjadi penyimpangan-penyimpangan tidak ada lagi rasul lagi namun Allah SWT Allah ta'ala telah, telah menurunkan Al-Qur'an dan telah menjaga Al-Qur'an Inna nahnu dzikra wa inna lahu Kami telah menjaga menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Allah SWT telah menjaga Al-Quran. Tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Tidak ada Rasul lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La nu'minu nahnul mu'minun. Maka kita seorang atau kami orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala la tidak membedakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Misalnya kita beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak. Kita tetap beriman kepada Muhammad, beriman Nabi Isa, beriman kepada Nabi, Isa, beriman kepada Nabi Musa, semuanya adalah Rasulullah. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak sebagaimana orang-orang Nasara. Mereka beriman Nabi Isa, tapi mereka menyatakan Isa bukan Nabi, Tuhan, ya? dan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti orang-orang Yahudi, mereka beriman Musa sebagai Rasul Allah, namun tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita, orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang Muslim, menyatakan. Kul wa 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 baina Kita tidak membedakan rasul-rasul Allah. Sejak Nabi Nuh alaihi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita beriman meyakini bahwa mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang beriman kepada nabi sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Tidak sebagaimana orang-orang Nasara yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang beriman seorang muslim digatanya bagaimana pendapat Anda tentang Isa alaihi salam? Kita jawab adalah Isa adalah Abdullah wa rasul. Hamba Allah dan rasulnya. Bagaimana pendapat Anda tentang Muhammad? Kita jawab Muhammad adalah Abdullah wa rasul. Demikian juga Musa, Nuh, Ibrahim semua Abdullah wa rasuluh. Kita menghormati mereka, namun kita tidak menempatkan mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan, karena mereka adalah abdon hamba. Kita akan dapati dalam Al-Quran, Nabi Isa Alaihissalam berdoa yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah abdul hamba berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena yang berdoa." adalah yang meminta adalah hamba makhluk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala la nu'minu nahnu nu'minin bi ba'dihim wa nunkiru ba'dhum bal nu'minu bihim jami'an kita semua beriman kepada para rasul wa qala ar wal mu'minun dan orang-orang yang beriman bersama rasul berdoa mengatakan Sami'na Ya Rabbana Kami dengar Ya Allah Ya Rabb kami Ma bihi. Apa yang kau wahyukan Kami mendengarnya Kami membacanya Ya Allah Kita hanya bukan mendengar saja ya Kita juga bisa membaca Al-Quran Baca ayat Allah Tatkala dalam doa ini kita dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 doa sami'na. Ya Allah, kami dengar ya Allah. Kami beriman ya Allah, sami'na. Kami mendengar wa ata'na dan kami taat ya Allah. Kalau kita bukan hanya mendengar, kita juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa qara'na. Kita membaca wa ad'una dan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sami'na ya rabbana ma ahaita bihi wa ta'na fi kulli dhalik kami mendengar kami taat ya Allah dan kami berharap narju andaghfir andaghfir bi fadlika engkau mengampuni dengan karuniamu ya Allah engkau ampuni kami dengan karuniamu ya Allah dunubana dosa-dosa kami fa antal ladhi dosa-dosa -do kami ya Allah engkau lah zat yang maha mengampuni dosa-dosa rabbaitana engkau telah mentarbiah memelihara kami dari waktu masih bayi sampai kami dewasa bima an amta dengan apa yang engkau memberi nikmat kepada kami bihi bi nikmat nikmat engkau berikan kepada kami sembah kami bayi dalam perut ibu kami kau keluarkan kami Engkau keluarkan kami ya Allah ke dunia ini kau berikan nikmat begitu banyak maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ta'ala kami dengar ya Allah dalam surat al-baqarah ayat 285 ya, bisa dihafalkan samia na wa tu'na ighfir lana kami ya Allah rabbana wa ilaikal masiir dan kepada engkau lah kami kembali ya Allah narju anta firbi bi antafir bi fadlika antafir bi fadlika dunu kami mohon kepada, kami berharap engkau mengampun dosa-dosa kami ya Allah dengan karunia engkau ya Allah Fa anta alladhi rabbaitana bimaa amta bihi 'alaina wa ilayka wahdaka dan hanya kepada engkau lah kami marju'una wa masiruna kembali kami adalah kepada engkau ya Allah pemirsa kita menyatakan sami'na wa ata'na kami dengar ya Allah kami taat ya Allah sami'na wa ata'na kemudian kita mohon kepada Allah rabbana Kata -kata ampunanmu ya Allah. Kami berharap ya ampunanmu. Rabbana wa Kata-kata ampunanmu ya Allah. Tidaklah menancap dalam diri kita. Karena kita kembali kepada Allah SWT. Kita membutuhkan ampunan. Atas kesalahan-kesalahan kita di dunia ini. Coba kita bayangkan ya kita atau kita introspeksi diri. Berapa ayat Qur'an yang telah kita baca dalam Al-Qur'an? Pertanyaan pertama Oh sudah khatam Ustaz 30 juz sudah saya baca semuanya Sudah berapa terjemahan ayat-ayat Qur'an yang telah kita baca? Dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas oh, Alhamdulillah sudah semuanya Ustaz Aduh, Ada yang belum, oh, iya Ustaz saya belum Ustaz gitu. Pertanyaan berikutnya lagi makna ayat-ayat Allah, tadabur ayat-ayat Allah, membaca tafsirnya dari surat Al-Fatihah hingga akhir ayat surat Al-Ikhlas. Sudah kita membacanya. Nah, ini belum Ustaz. Saya nggak punya nggak ngerti bahasa Arab, Ustaz. lah gitu ya. Sami'na wa atana, ghufranaka rabbana wa Ini menunjukkan dosa-dosa kita sangat banyak. Berapa banyak peraturan-peraturan Allah, ayat-ayat Allah yang tidak kita ketahui. Kemudian kita ditanya lagi, apa kamu sudah melaksanakan perintah-perintah Allah? Semuanya secara sempurna. Kita kan Allah SWT. Allah juga memberikan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya dalam ayat-ayatnya. apakah semua sudah kita lakukan perintah-perintah Allah? Kita mengatakan sami nawaitok nangufro anak Robbana welkomusir. Betapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang belum kita baca, Betapa banyak perintah-perintah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah agar kita melaksanakan mengikuti Rasulullah yang belum kita lakukan. Seolah-olah kita adalah manusia yang hebat mempunyai ide, mempunyai tulisan, mempunyai keahlian dalam mengatur dunia ini, dalam mengatur tutunan untuk tatanan masyarakat. Kita lupa bahwasanya doa ini mengajar kita adalah sami'na wa na. dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Al-Qur'an telah sampai kepada kita kaum ke muslimin di negeri Indonesia tidak ada hujah lagi kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madinuk Apa agamamu? Man nabiyuk Siapa nabimu? Kita nyatakan Ya Allah, Tuhanku adalah Allah Agamaku adalah Islam Namun mengapa Engkau mengambil tuntunan-tuntunan Selain Islam Dalam kehidupan sehari-harimu dalam kehidupanmu bermasyarakat, dalam kehidupanmu bernegara, mengapa engkau mengambil selain Islam? Padahal engkau akan ditanya, apa agamamu? Apa? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan kita telah menyatakan dalam doa sehari-hari, dalam doa pagi petang, rodi itu robba wa bil islami di Nabi Muhammadin nabiya wa Rasulullah Aku ridho, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku. Apakah benar-benar kita ridho? Ikhlas, tatkala syariat Allah SWT, perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, perintah-perintah Rasulullah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kita. Apakah kita ridho, ataukah kita mengambil ajaran-ajaran Romawi, apakah kita mengambil ajaran-ajaran? Parsi yang dihancurkan oleh Islam, kita ingat Islam adalah datangnya dari Allah SWT Romawi. Parsi hancur ajaran-ajarannya, lalu kita mencari ajaran-ajaran lain, manusia-manusia yang lain, mengganti petunjuk Allah dengan yang lain. Sami'na wa ato'na. Kata-kata sami'na wa ato'na. Gufra'naka. Kami mendengar, Ya Allah. Kami taat, Ya Allah. Tidaklah kita tanamkan dalam hati kita. Karena kita akan kembali kepada Allah. Gufra'naka. Ampunan yang kami harapkan, Ya Allah. Rabbana. Kita menyatakan, Engkau Tuhanku, Ya Allah. Tuhan kami, Ya Allah. Wa ilaikal masir. Dan kepada Engkau lah kami kembali. Bahkan dalam surat Al-Imran. Di antara sunnah Rasulullah s.a.w. Dan kalau kita bangun tidur ya. Bangun tidur malam hari misalnya jam 2, setengah 3 sebelum subuh. Kita cuci. Wah, wah, yaitu wudhu ya. Sebelum sholat ya wudhu. Kemudian doa wudhu. Setelah berdoa wudhu kita keluar. Kita melihat. Langit-langit. Membaca 10 ayat terakhir dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi dan seterusnya. Di satu ayat dalam surah Al Imran ayat terakhir, 10 ayat terakhir ada ayat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami telah mendengar. Sami'na. Penyeru munadiyan yunadi lil iman yang menyerukan untuk beriman kepada Allah. Kita sering mendengarkan pengajian di Indonesia kan ya. Kita kaum muslimin mayoritas kan tidak sering dengan pengajian bahkan orang-orang non muslim ya nasoro ya orang-orang agama lain itu mendengar kajiannya ustadz ustadz lihat ustadz ini gimana sih ngajinya apa sih yang diajarkan gitu inna Apalagi seorang muslim. Inna yunadi yunadilil iman. Kami telah mendengar seorang yang menyerukan kepada keimanan, ya Allah. Rabbana <Sespar> inna nasami'na munadiyya yunadil iman An aminu birabbikum Adalah kalian beriman kepada Allah Mentauhikan Allah Tidak mempersukun Allah SWT Maka kami pun beriman Ya Allah Fa'amanna ya Rabbana ya fakhfirlana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hapuskan dosa kami ya Allah. Hapuskanlah kesalahan kami ya Allah. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Pemirsa Liwan TV. Sami'na wa ta'na Marilah kita tanamkan kata-kata ini Dalam diri kita Karena para sahabat Rasulullah SAW Demikianlah dalam hati mereka Sami'na wa ta'na Dan kalau mendengar ayat Allah Telah mendengar hadis Rasulullah Tidak ada kata lain selain Sami'na wa ta'na Kami dengar dan kami ta'at Allah Wufra'naka Ampunlah kami ya Allah Ampunlah kelemahan kami, ya Allah. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Yang telah engkau pikulkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kami, ya Allah. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pekan depan. Doa dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 285. Ya. Mari kita amalkan ya, kita praktekkan doa ini. Ufronaka, amikna wa atona robbana wa ilaikal Kami dengar ya Allah, kami tanya ya Allah. Ambillah kami ya Allah. Dan sekarang hari Jumat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kepada kita iman. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razza. Kami telah berbuat dosa. Kami telah melakukan kezaliman. Ambillah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Sami'na wa atona ya Allah. Kami mendengar dan kami taat kepada ya Allah. Urana Ampunlah kami ya Allah. Kami mengharapkan ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir dan kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Urana kami harapkan ya Allah. Wa ilaikal masir dan kepada Engkau lah kami kembali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Insya Allah kita akan bertemu pada pekan depan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanahu wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.